Sediakan kayu panjang atau jidar dan juga longkang putih atau paralon listrik yang dilebarkan seperti ini. Dan juga pakai lem yang sejenis Alteco. Yang kedua, kayu panjang diolesi sama lem yang merata, dan juga paralon ataupun longkang putih tadi juga diolesin yang rata. Tahap pengolesannya ada dua kali, ini yang pertama. Nanti kalau sudah agak kering beberapa menit, 5 menit, nanti bisa diolesin untuk yang kedua kalinya. Tadi udah diolesin yang pertama dan sudah agak kering, dan ini adalah pengolesan yang kedua agar hasilnya lebih maksimal dan lebih lengkap. Bila pengolesan yang kedua dirasa sudah cukup kering, maka kita tempelkan dengan pelan-pelan, satu persatu ya, jangan semuanya dulu, satu persatu. Thank you.
yang satu sudah terpasang dan kini lanjut yang pemasangan yang satunya lagi atau yang sebelahnya lagi. Bersihkan dulu bila ada sampah yang menempel yang di bekas lemnya tadi. Kita oles lem sekali lagi, soalnya pengolesan dua kali dan ini yang terakhir. Oke, yang kedua semuanya sudah terpasang dan biarkan lemnya kering terlebih dahulu kurang lebih 30 menit atau 1 jam. Kita diamkan, nanti kalau sudah agak kering baru kita urusin yang ujung dan ujungnya. Oke, sekarang kita lanjut ngurusin yang ini ya, yang ujungnya ini. Kita juga sama ngelemnya dua kali, dan kalau bisa lem kayak gini jangan didekatkan dengan api karena bisa cepat mudah terbakar seperti ini. Untuk ujungnya ini agar biar lebih kuat bisa ditambahkan paku karena ini yang rentan cepat rusak, soalnya biasanya lepas lepo atau plaster pasti digedruk-gedrukan ke lantai jadi cepat bubar, makanya dikasih paku biar agak tahan lama. Oke. Thank you.
Oke, apabila semua sudah terpasang, kita rapikan, yaitu kita kerok samping-sampingnya atau tepi-tepinya pakai beling kaca seperti ini, biar hasilnya lebih rapi dan juga bagus. Oke, dan pemasangan sudah selesai. Biarkan kering 2 atau 3 hari biar kering sempurna. Kalau sudah kering sempurna, nanti bisa digunakan untuk berperang. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.